Halo guys, kita berjumpa lagi dengan saya sendiri guys. Kita telah kebobolan lagi guys, karena tidak kita beri ke quarter guys. Nah seperti ini lagi guys. Nah, kita kebobolan lagi, dia jadinya dia tumbang deh guys. Nah, seperti ini. Bobolan lagi kita seperti ini. Saya tumbang dan nyatanya sudah saya cincang tadi sebelah sini guys. Bobolan lagi, dan caranya kita harus mencegah guys sebelum dia menyebar luas merusak tanaman kita. Kita harus mencegahnya juga ternyata guys. Kita harus memang mencegahnya. Mencegahnya seperti ini guys. Nah, kita taruh juga ke water guys. Sini dulu. Kita beri juga ke water. Nah, seperti ini guys. Kita taburi seperti ini. Taburi. Dan jangan lupa dari atas juga guys, karena nyatanya dari atas juga. Nah, biar nyelip-nyelip ke sela-sela pisang itu guys. Nah, biar binatangnya takut deh. Seperti itulah guys. Jangan lupa sama lagi guys. Oke okay, guys. Kita harus mencegah. Kalau enggak kita itu capek. Kita harus mencegahnya seperti ini. Karena dia suka batang-batang yang muda seperti ini guys. Kalau dia sudah besar seperti itu, contohnya dong bibit dongkalan yang besar seperti itu, dia lepas apa kulit pisangnya sudah keras, ini kan masih lembut guys. Jadi kita harus mencegahnya seperti ini. Nah, jangan lupa kita taburi dari atas untuk masuk ke sela-selanya nih guys. Nah, karena dia masuknya dari situ. Oke, seperti itulah guys. Oke guys, itulah caranya guys. Semoga bermanfaat buat kita semua dan selalu sukses dalam membudayakan tanaman kita masing-masing. Oke guys, sekian dan terima kasih.